Jalanan sempit ini terletak di Desa Dorokandang, Lasem, Kabupaten Rembang. Di kanan kiri jalanan ini tidak nampak rumah penduduk. Bahkan jalanan ini masih berupa tanah keras bercampur kerikil dan batu yang pastinya akan sangat becek dan sulit dilewati saat musim hujan. Namun siapa sangka bahwa jalanan ini akan mengantarkan kita ke satu tempat di mana seorang pahlawan Tionghoa dimakamkan. Inilah makam Tan Sin Ko atau lebih dikenal dengan nama Sing Se oleh masyarakat sekitar desa ini. Beliau dulunya adalah seorang pejuang pasukan Tionghoa yang pantang menyerah dalam perang pecinan melawan pasukan Belanda pada tahun 1740 sampai 1743. Mungkin nama Tan Sin Ko maupun Sing Se masih terasa asing buat telinga kita. Namun lewat video ini saya ingin berbagi cerita agar minimal kita tahu bahwa dulu pernah ada seorang pejuang Tionghoa yang begitu gigih berjuang melawan penjajah Belanda. Siapakah sebenarnya Tan Sin Ko atau Sing Se? Kisahnya bisa kita lacak dari kelenteng ini. Ini adalah monumen perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa saat melawan VOC Belanda pada tahun 1740 sampai 1743. Dan patung pria Tionghoa berkuncir yang sedang berdiri tegak sambil membawa bendera itulah yang bernama Tan Sin Ko. Setelah peristiwa geger pecinan tahun 1740 di Batavia, di mana lebih dari 10.000 penduduk Tionghoa dibunuh oleh pasukan Belanda, maka sisa-sisa pasukan Tionghoa yang dipimpin oleh So Pan Chiang mengungsi ke wilayah Lasem. Mereka ini kemudian diberi perlindungan oleh tokoh-tokoh Tionghoa Lasem seperti Adipati Wei Ingkiat dan seorang ahli kungfu sekaligus perdagangan yang bernama Tan Ke Wei, serta Raden Panji Margono, seorang Jawa asli anak mantan Adipati Lasem. Pasukan gabungan Tionghoa Lasem dan Batavia ini kemudian bergabung dengan pasukan Tionghoa dari Welahan yang dipimpin oleh Tan Sin Ko. Pasukan Tan Sin Ko ini pernah menyerbu Juana dan berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan Belanda. Pasukan Tan Sin Ko alias Sing Se ini juga pernah menyerbu markas pasukan Belanda di Rembang pada tanggal 27 Juli 1741 dan kembali memenangkan pertempuran itu. Dari Rembang, pasukan pimpinan Tan Sin Ko ini menyerang markas Belanda di Jepara dan berhasil menguasai Jepara pada tanggal 31 Juli 1741. Setelah kemenangan di Jepara, pasukan Tionghoa ini bergerak ke Kartasura dan bergabung dengan pasukan Mataram yang didukung oleh Pakubuwono II. Setelah berhasil menguasai Kartasura, pasukan gabungan Tionghoa Jawa pimpinan Sing Se membangun basis pertahanan di Semarang. Pertempuran hebat terjadi di Semarang pada tanggal 7 November 1741. Titik pertempuran terjadi di Sungai Terboyo dan Kaligawe. Namun kali ini pasukan Sing Se terdesak dan harus mundur ke daerah Kudus dan Pati yang sudah mereka kuasai sebelumnya. Kekalahan pasukan Sing Se di Semarang ini ternyata membuat Sunan Pakubuwono II berbalik arah mendukung Belanda dan malah mengirimkan pasukannya untuk menyerang pasukan Sing Se. Sikap Pakubuwono ini menimbulkan kemarahan pasukan Tionghoa dan bupati serta bangsawan-bangsawan Jawa yang memilih tetap setia mendukung pasukan Tionghoa Sing Se. Mereka ini kemudian menyerang ke Sunan Kartasura, memaksa Sunan Pakubuwono II melarikan diri keluar dari Kartasura. Setelah berhasil merebut kota Kartasura, kemudian pasukan Tionghoa dan Jawa ini mengangkat Raden Mas Garendi yang memang memiliki tra kesunanan menjadi Sunan di Kartasura dengan gelar Sunan Amangkurat V. Sunan Amangkurat V inilah yang kemudian memimpin persekutuan Laskar Tionghoa dan Jawa sehingga dijuluki sebagai Sunan Kuning karena memimpin laskar orang-orang Tionghoa yang berkulit kuning.
Selanjutnya pasukan Singsai Tan Singko bahu-membahu dengan Raden Mas Said yang dijuluki Pangeran Sambernyawa menghadapi pasukan Belanda di Welahan pada Agustus 1742. Pertempuran di Welahan ini merupakan peperangan terbesar karena melibatkan pasukan gabungan dari Pangeran Sambernyawa dengan pasukan Singsai yang jumlahnya mencapai 4.000 orang. Konon beredar cerita bahwa peperangan besar di Welahan ini terkait dengan keberadaan dua kelenteng yang sangat tua usianya di Welahan, sehingga pasukan Tionghoa menjadikan Welahan sebagai basis utama pasukannya. Namun karena pasukan Belanda mendapat kiriman pasukan dari berbagai wilayah di Indonesia dan mereka juga mempunyai meriam-meriam yang mampu melululantakan perahu-perahu pasukan Singsai dan Pangeran Sambernyawa, maka akhirnya pasukan Tionghoa Jawa itu pun tercerai-berai. Singsai atau Tan Singko bersama dengan sisa pasukannya akhirnya gugur pada bulan Oktober 1742 dan dimakamkan di Desa Dorokandang Lasem. Awalnya makam ini tidak terawat dan hanya berupa tumpukan batu bata. Namun saat ini makam ini sudah dipugar dan dibangun lebih megah oleh paguyuban warga Lasem. Posisi makam ini agak berbeda dengan kebanyakan makam orang Tionghoa yang umumnya menghadap ke laut dan membelakangi gunung. Namun makam Singsai ini malah kebalikannya, yaitu menghadap ke bukit dan membelakangi laut. Saat melihat monumen di makam Tan Singko ini, aku teringat kata-kata yang ditulis oleh penulis buku Geger Pecinan yaitu Bapak Darajadi Gondodiprojo. Beliau bilang bahwa monumen adalah deskripsi atas sejarah dan sejarah yang baik harus memperlakukan tokohnya dengan adil. Karena itu saat buku-buku sejarah mengungkapkan kepahlawanan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa dan Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, maka tokoh-tokoh yang mendampingi dan membantu mereka juga tidak semestinya diabaikan, termasuk Singsai Tan Singko ini salah satu di antaranya. Apalagi di tengah kondisi bangsa saat ini yang mulai marak dengan intoleransi, kebencian terhadap kelompok dan golongan tertentu, maka kisah perjuangan Tan Singko bersama pasukan Jawa ini justru telah mengingatkan kita bahwa ternyata nenek moyang kita sejak dahulu sudah bersatu dan berjuang bersama tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan kepercayaan. Demikianlah sepenggal kisah seorang pejuang yang namanya nyaris terlupakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita melawan lupa. Lupa akan seorang pejuang yang bernama Tan Singko ini. Sekian dulu video dari saya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dan merasa channel ini bermanfaat, silakan di-subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan yang sudah subscribe, tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk dukungannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya ya.